antara banyak-banyak masalah ataupun sebenarnya banyak masalah dalam rumah tangga yang berlaku, antara puncanya bukan sebab suami tak sayangkan isteri. Bukan sebab suami tu dia makin rasa makin kurang sayang ataupun kurang cinta. Tetapi masalah sebenar dalam mana-mana krisis rumah tangga adalah kita mungkin belum berjaya buat suami hormatkan kita. Okey, dan mungkin sebenarnya hormat tu ada tapi dia bukan pada tahap orang kata tahap memuaskan dan dia masih belum boleh dinampakkan. Macam mana kita nak dapatkan respect daripada seorang suami? Okey, sebenarnya susah, ia makan masa, makankan pengorbanan yang sangat banyak, makan air mata, makan peluh untuk kita capai satu rasa hormat daripada suami kepada kita yang bukan hormat biasa-biasa tapi hormat yang tinggi. Okey. Jadi orang kata petua orang-orang lama lah. Tapi sebenarnya antara yang Bunda nak bagi tahu hari ini adalah benda-benda yang biasa normal yang orang pernah dengar. Sebagai contoh, kalau kita nak orang hormatkan kita biasa, kita kena dulu hormatkan orang lain. So kita buat benda yang sama pada suami. Macam mana suami layan kita, macam tu kita layan dia dulu. So kita give dulu, kemudian kita akan dapat maybe later. Yang kedua, satu tip, satu key yang orang lain tak perasan, yang ramai orang tak perasan sebenarnya, kalau nakkan suami hormat kita, kita cari siapa dalam hidup dia yang dia paling hormatkan sekali. Siapa? Ibu dia. Yang kita kadang-kadang rasa banyak terlepas pandang. Ibu ataupun mak mertua, mak kepada suami ni adalah satu lubuk yang kalau kita lepaskan, banyak peluang yang kita tak dapat grab. Peluang nak bagi suami makin sayang, peluang nak buktikan pada suami yang kita ikhlas, peluang untuk kita bagi ruang untuk suami berkhidmat pada ibu dia, sangat banyak ruang kalau kita gunakan, kita dengar macam gunakan mak mertua kita yang dengan sebaiknya. Sebab apa? Dengan sayangnya kita pada mak mertua kita, dengan tak berkiranya kita pada mak mertua kita, dengan hormatnya tinggi kita kepada mak mertua kita, dia akan directly turn around kepala suami kita, macam terus tengok kita macam wow. Macam mana dia boleh sayangkan mak aku, okay? Yang bukan mak yang melahirkan dia. Macam mana dia boleh hormatkan mak aku yang bukan orang yang membela dia, yang membesarkan dia, yang baru je hidup sama dengan dia 5-6 tahun je. So benda tu akan buat dia fikir dan 2-3 kali kalau dia nak buat apa-apa benda yang kita rasa akan beri masalah kepada rumah tangga, dia akan fikir banyak kali. Sebab dia faham bahawasanya orang ataupun peneman hidup dia ni tidak ada orang lain yang boleh buat macam dia. Kemudian okey, dia ada satu orang kata satu quote lah pada bonda, nak bagi suami hormatkan kita, kita kena banyak kurangkan cemburu, kurangkan bebelan. Ada lagi yang kita boleh buat. Okey. Kurangkan ungkitan. Tiga benda kita kena banyak kurangkan ataupun buang jauh-jauh. Nak suami hormatkan kita, tiga benda yang kita kena kurangkan, cemburu, kita kena kurangkan bebelan, kita kena kurangkan ungkitan. Okey, bebelan kita tu buat benda yang paling mahal sekali. Kita nak membebel ataupun kita nak bebel tu bukanlah bebel, apa maksudnya, kalau ada benda yang kita tak puas hati dengan suami, kita punya benda yang nak keluar pada mulut kita ni mahal. Dia bukan semurah-murahnya. Kalau ada benda je mudah sangat mulut kita ni macam nak cakap-cakap suami boleh dengar at all time. Tak. Buat apa benda yang keluar dari mulut kita ini mahal. Jadi setiap kali kita nak bercakap tu, kita akan dia akan fikir untuk mendengar dan dia akan decide untuk mendengar tangga kita. Dan apa yang kita perlu perbanyakkan dan buat suami rasa kalau nak buat sesuatu tu dia akan fikir kita lama, adalah kita banyakkan terima kasih, kita banyakkan minta maaf. Dua benda ni nampak macam senang tetapi tak mudah untuk kita buat. Banyakkan terima kasih, banyakkan minta maaf. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam suami tak deserve terima kasih sebab kita nampak macam dia buat benda tu sikit kan. Ha, okey. Tips yang terakhir sekali nak buat suami hormatkan kita adalah kita cuba menjadi seorang isteri yang boleh berdikari up to certain limit. Maksudnya cuba tanya suami, dia suka kita pandai buat apa? Maksudnya kalau uruskan anak-anak tu, dia suka kita buat yang sampai tahap macam mana? Kalau uruskan rumah tu, dia suka tengok kita buat sampai tahap macam mana? What is his expectation? Kita cuba buat, kita cuba jadi seorang berdikari yang boleh bantu ringankan beban dia. Berdikari yang boleh bantu ringankan beban dia. Tetapi jangan serahkan, maksudnya jangan ambil 100% tanggungjawab yang sampai kita pun tak larat. Okay?
Jadi betul Puan Sri. Jadi kita kalau kita cuba untuk jadi seorang isteri yang berdikari, suami akan rasa kita cuba untuk tidak menyusahkan dia, kita cuba untuk meringankan beban dia, dan kalau macam tu dia lagi sebenarnya nak tolong kita. Bila dia nampak kita usaha untuk buat benda sendiri, dia lagi nak datang tolong kita. Instead of kita minta dia, tapi kita cuba buat sendiri, dia akan makin datang. Dan bila dia nampak kita boleh buat benda sendiri, dia rasa dia akan ada satu rasa segan. Dia akan ada satu rasa macam, kalau aku boleh buat ni, isteri aku pun boleh buat. Jadi sebenarnya tidak ada apa jauh beza sangat aku dengan isteri. Jadi sama je. Apa yang cara dia layan aku, aku pun kena layan benda yang sama pada dia. Sebab tidak ada level perbezaan terlalu jauh sangat kita dengan suami. Alright?